nama saya Hana Fahira Kurniawan dari kelas 5 Jabar Rahmat dari Bintang Alki Divisi Budaya. Buat kita tidak boleh terlalu sering mendengarkan perkataan negatif. Jika orang-orang berkata negatif, maka kita akan lebih bermalas-malasan dan berputus asa. Contohnya orang mengejek kita dengan kita tidak perlu mencapai cita-citanya. Tapi kita tidak boleh mendengarkannya. Kita harus selalu berpikir kalau kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dan juga ketika kita mendapatkan rintangan, kita harus selalu sabar dan terus mencoba. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan dan kelakuan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.